kurang gini kok iyo nak kok kalah dibully, kok salah seketek dibully, segala sadualah dibully. Coba kalau mana misalnya sanjung puji-puji mulai tu cuma salah menyabut Pancasila, saya dibully se-Indonesia raya kejar bulu cari kejar tu lah nyobrogi tiba Allah inyo se dapal Pancasila. Harusnya sebelum nyu masuk tuh nyu menghafal Pancasila dulu nak. Mungkin nyu nak tantu apa soal yang keluar. Makonyo nyu grogi nak. Tapi nampak di dan produksi itu orang luar negeri nampak deh. Rambut pirang. Dia rambut dia pirang loh. Tapi dia ndak orang luar negeri, dia orang Priaman. Asli orang Pariaman, ada orang bule dan dong percaya lah mana dia nak ada orang luar negeri dong, dia nak ada orang barat gay dong, orang Sumatera Barat yo siapa namanya Luis Calista kalau nak salah dia baca namanya tapi penjuat di bully-bully dek netizen tak menangis paja alun lain dua paja pak paja kena budi keluarga eh sama muka kau dia suruh anju cek orang malukan lah iko lah pada salah seketen biasa lah dek baru tampil kan aden kalau di situ mungkin grogi lo mah mungkin den salah lo menyambut-nyambut kan Pancasila tu mana dia nak mendukung pajak tu dong, tapi ibu lo jali era salah-salah ketek lah dibully dia orang. Hei, dia mencari buka Facebook. Ah, kau batangin nyobo dan dibully orang. Kasian. Mungkin si Calista tu nak buka-buka media sosial lah. Pemberitaan tentang inyo kau salah lah. Hei, mana? Takut depresi pejat. Dek gara-gara bulian netizen. Netizen ku yo parah-parah muncung. Weh. Anten sih membaca ngeri-ngeri sedap. Adolo nyoba foto do bini-bini benur wali kota. Di Instagram minggu aku di senang pula dia aduh ibu ni caldek jatuh ini tu kalau nak salah orang Kristen mengalah orang Padang mencari orang orang Kristen orang Islam banyak nak dah gadis-gadis Minang nak Islam banyak pilih upiak tu kurang mencari yang pintar bahasa Inggris ya. Bantu Anurmi dan Putri Indonesia menyasar dan dua kaki gadi tidak ikut kontes Putri Indonesia terus nggak tahu dan kepilih ya kan kurang dia boleh jadi aku ya, enggak.